Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bos, kembali lagi di Motomo Channel bersama saya Mas Sodik. Kita akan nostalgia dengan motor legend keluaran Honda. Dan ini adalah Supra X 125 tahun 2006. Generasi pertama Supra X 125. Ada yang ingin nostalgia sama bapaknya? Ya, ini motor-motor bapak ini, Bos. Motor bapak. Nah, Mas Bos, ini tuh adalah motor yang banyak membawa kenangan nih, Mas Bos. Terutama mungkin juga buat Mas Bos. Ingat kan Mas Bos waktu dibonceng bapak di jok belakang? Diantar sekolah, diantar ngaji, hujan-hujan ditutupin jas hujan di jok belakang sambil peluk bapak. Ingat kan? Gimana perjuangan bapak Mas Bos untuk mengantar Mas Bos sampai seperti ini. Kenangan itu tuh tidak akan pernah kita lupakan Mas Bos. Termasuk kenangan bersama motor ini. Dah, lah kok jadi baper. Tapi asal kalian tahu ya Bos, ini motor legendaris sekali. Tahun 2006 sampai sekarang 2021 berarti sudah 15 tahun. Yang artinya kalau ini motor, anggap saja dia sebagai manusia, mungkin dia sudah kelas 1 SMA. Ini motor kalau sekolah sudah kelas 1 SMA. 15 tahun yang lalu, kalau kita lihat sekarang, ini motor masih terlihat futuristik. Ya tuh bro, masih ganteng tuh bro. Ini anak-anak muda sekarang, kalau lihat motor ini, dikira pasti motor ini injeksi. Padahal enggak, ini motor karburator. Oke, kita akan bahas motor ini. Apa kelebihannya? Kenapa dia masih bisa bertahan sampai sekarang? Untuk model bodinya ya bos, ini motor ini khas Honda tahun-tahun 2000-an. Sorry, ada motor lewat, biar lewat dulu. Ini motor desainnya itu khas-khas motor tahun 2000-an. Bodinya sangat halus lekukannya, nih lihat. Gak ada tajam-tajamnya sama sekali, meliuk-liuk lembut. Nih. Bahkan sampai behel belakang dan lampu belakangnya. Motor ini tahun 2006 itu diciptakan Honda untuk melawan Yamaha. Waktu itu Yamaha mempunyai Jupiter Jet yang lekukannya tajam. Dan waktu itu memang motor ini belum bisa mengalahkan Jupiter Jet. Tapi kita gak akan bahas itu, kita akan bahas tentang motor ini sendiri. Motor ini itu mesinnya 125cc, berpendingin udara, dan karburatornya itu sudah mempunyai, sebentar, motor lewat, mempunyai sistem, apa ya tadi ya, sebutannya Honda ya, saya lupa. Kalau istilahnya itu kayak throttle position system. Jadi itu gunanya untuk, kalau misal dia RPM tinggi, throttle-nya sedang full dibuka, dia akan memberikan informasi ke CDI untuk dilakukan pengajuan timing kayak gitu. Ini motor secara tidak langsung turut berjasa dalam perkembangan ekonomi nasional Mas Bos, terutama roda ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sebab motor ini termasuk motor favorit para pedagang dan pelaku ekonomi menengah ke bawah Mas Bos. Lah gimana, ini motor tuh iritnya nggak ngotak Mas Bos, irit banget untuk di tahun itu. Mesinnya bandel, part murah, kurang gimana lagi. Kalau sampean nggak percaya iritnya seperti apa, kalian tanya aja ke bapak kalian. Meskipun sama-sama 4 taknya dari merek-merek yang lain, ini motor paling irit menurut saya Mas Bos. Dan buat teman-teman yang baru mengenal channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Pastikan tombol merah di bawah layar video ini sudah dimatikan dan tekan tombol loncengnya. Mesinnya sendiri bos, mesinnya sendiri itu diadaptasi dari Honda Charisma yang keluar tahun 2004. Tapi Honda Charisma sendiri pun diambil juga dari Honda Kirana. Jadi mesin ini itu sebenarnya sudah ada di Honda sejak tahun 2002 di Honda Kirana. Akhirnya beranaklah ke Charisma, terus beranak lagi ke Supra di tahun 2006. Dan Supra yang membawa mesin ini menjadi legenda saat ini. Tapi guys, yang kalian lihat ini, motor ini itu tidak 100% ori. Jadi ini bodi-bodinya ini sudah kita ganti dengan bodi KW. Yang penting pokoknya ganteng aja lah. Karena motor ini itu motor tempur. Jadi kalau dilihat kilometernya, nih, 1 tadi, terus 2837. Artinya apa? 1 itu angka 100, jadi 102.800. Jadi dia sudah jalan 102.000 dalam waktu 15 tahun. Jadi nggak bisa dikatakan mobil, sorry, kita bahas motor ya. Nggak bisa dikatakan motor ini sebagai motor yang capek.
karena dalam waktu 15 tahun dia baru menyentuh 100 ribu. Tapi medan yang dipakai motor ini itu digunakan di Bandung, bos, di Cicahem. Itu katanya kakak saya itu jalannya gini loh, naik turun. Nah, sekarang motor ini dikirim lagi ke Jawa Timur untuk digunakan kita. Apa spesialnya, lihat. Velgnya dia sudah pakai casting wheel. Di tahun 2006 itu motor pakai casting wheel tuh, wah, racing banget, bro. Karena dulu itu rata-rata motor itu pakai jari-jari. Terus cakram dia depan. Kalipernya sudah pakai double piston. Kita ke belakang. Knalpotnya ini masih turunannya Honda Charisma. Di tahun 2008 sudah direvisi menjadi knalpot yang sedikit racing. Terus belakangnya dia masih pakai tromol. Ini dia, ini pakai tromol. Tapi di tahun 2006 itu, seingat saya ada versi yang jari-jari dia pakai cakram. Aneh ya, yang jari-jari malah pakai cakram. Tapi akhirnya di tahun 2008 semuanya menggunakan cakram. Sorry bos, kita tambahin dulu. Ini velg, kalau kalian perhatikan, ini velg hampir tidak ada perubahan desain dari generasi pertama sampai generasi saat ini. Tapi anehnya ini tidak ada yang komplain, tidak seperti di new series. Ada yang tahu kenapa? Bantu jawab. Oke, kita ke belakang. Lampunya ini, lampunya sampai sekarang itu sampai generasi kedua kalau nggak salah itu masih pakai ini. Akhirnya direvisi ke yang injeksi. Yang injeksi sudah nggak pakai ini, tapi ini masih terlihat futuristik, bro. Shocknya, nah shocknya ini 2006 sampai sekarang itu masih pakai shock ini. Bahkan revo pun pakai shock ini. Untuk gearnya belakang ya, bro, ini sudah upgrade ya. Ini ukuran berapa ya? 42 kalau nggak salah. Standarnya itu kalau nggak salah 36. Jadi dia kecil. Tapi karena medan yang dipakai sering nanjak-nanjak, jadi kita ganti dengan yang ukurannya lebih besar. Soalnya kalau nggak diganti dengan ukuran besar, semua yang pakai Supra X125 dan Charisma, kalian pasti setuju kalau motor ini itu lelet. Akselerasinya lelet, tapi top speednya kencang. Nah, jadi ngakalinya pakai gear belakang. Oke, kita masuk jok ya. Kita buka. Oh iya, kunci. Nih guys, jadi kuncinya Supra X125 itu, dia sudah menggunakan shutter key. Dan ini adalah shutter key pertama produksi Honda. Gak percaya kan? Jadi Honda itu adalah pelopor shutter key pertama di Supra X125 tahun 2006. Motor ini tuh launchingnya kalau gak salah 2005, bro. Akhir. Tapi ini motor kebeli Januari 2006. Dan juga Supra ini pelopor pertama desain lampu sein di bodi samping, mas bos, dan dipertahankan sampai sekarang. Kita lanjut jok. Sorry. Lupa bos, biasanya pakai Mac. Kuncinya di sini joknya. Yo. Nah, jadi tangkinya itu dia di belakang. Sini, terus ini bekasnya itu dalam, bos, satu jengkal lebih, cuman lebarnya paling ya 20 sentian. Terus di sini tuh ada tempat penyimpanan untuk kunci kecil di sini, sama baterainya dia pakai maintenance free atau baterai kering. Oke, kita starter ya. Baterainya mulai sewak. Ini belum dipanasin sama sekali. Idealnya kurang enak lah, masih belum panas. Nanti kalau udah panas idealnya bagus, biasa karburator. Ini ada speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Jadi dia ada 4 speed, 4 gigi transmisi. Kita injak lagi ke depan. Oh, ini rodanya berputar. Kalau rodanya berhenti, kita injak langsung bisa netral dia. Bentar. Nah, bisa langsung netral. Sein kiri, sein kanan, lampu high beam, speedo, fuel meter, sama odometer. Dan di sini, karena ini motor dulu belum automatic headlamp on, di sini dia ada switch untuk lampunya. Jadi lampu bisa dimatikan.
ada yang bernostalgia. Dan lagi, yang tidak bisa didapat dari motor lain pada waktu itu ya kenyamanan. Posisi riding itu emang bener-bener bapak banget. Nyaman banget bos, apalagi shocknya itu empuknya luar biasa. Bahkan saking enaknya nih motor, dijuluki motor orang tua yang emang butuhnya hanya kenyamanan. Tapi bro, ini motor meskipun mesinnya masih halus, tapi ini mesinnya enggak dari baru, terus enggak pernah overhaul gitu ya, enggak juga. Jadi motor ini pernah overhaul tahun 2014. Jadi bayangin aja 2006 menuju 2014. Berapa tahun itu? Ini motor benar-benar awet sekali. 2000 Oh, sebentar, ada penjual. Ya, itulah. 2014 akhirnya overhaul, ganti ring piston sama ganti kopling set. Dan karena part yang dipasang KW, akhirnya di tahun 2018 di overhaul ulang, diganti dengan part-part yang original. Nah, setelah itu sampai sekarang dipakai harian, mesinnya halus banget. Di Honda saya nggak tahu nih kenapa mereka bisa bikin halus kayak gini. Honda tuh kalau bikin mesin tuh halus-halus bos. Tapi ya gitu, berbahaya buat mereka yang nggak tahu mesin. Karena saya pernah punya Supra tahun 99. Itu banget halusnya mesinnya. Saya lupa nggak ganti oli bro. Tahu-tahu olinya habis, langsung hancur ya mesinnya. Oke, jadi gimana menurut kalian Supra X125 2006? Ada yang bernostalgia? Oke, satu lagi, lupa dibahas lampu depan. Lampunya ya, semuanya ini masih menggunakan bohlam biasa, dan lampu depannya itu ditambah dengan reflektor Mika seperti ini. Tujuannya sih lebih fokus, tujuannya tuh. Tapi ternyata kenyataannya pas di jalan, pas kita pakai ya, nggak nambah-nambah begitu amat sih. Malah banyak yang dilepas ininya karena mengganggu, katanya sih gitu. Tapi ini kita pertahankan karena ya kita menjaga keoriginalan motor ini. Tapi dulu waktu pertama kali dia launching tahun 2006, ada giniannya, itu wah banget bro, wah ini motor canggih gitu kan pikirannya. Padahal ya itu nggak terlalu banyak ngaruh sih. Oh, sebentar mas bros, dari tadi yang kita bahas itu yang baik-baik saja, gimana dengan kekurangannya? Selain kelebihan yang banyak tadi, bukan berarti ini motor nggak punya kelemahan. Kelemahan yang paling terasa itu ya kualitas bodi. Ini motor belum lama dipakai, bodinya udah bermusik mas bos. Nadanya nggak karu-karuan, nada tinggi semua, depan sampai belakang rata. Juga kualitas catnya yang nggak bagus. Pada beberapa bagian cat, jika kena benturan itu catnya ngelupas mas bos. Kalau baret sih oke lah gak masalah, lah ini ngelupas. Gimana coba? Kalau untuk mesin, kekurangan utamanya ya masalah rasio gear. Tarikan bawahnya itu lemot mas bos. Tapi emang bisa diakalin pakai gear set sih. Pakai gear aja yang belakang lebih besar. Itu aja sih sebenarnya. Terus kekurangannya apa mesinnya? Apa ya? Gak ada kali. So, gimana mas bos, motor bapak-bapak ini, apakah memori mas bos kembali meleleh? Berikan komentar kalian di kolom komentar. Dan sekian dari Motomo Channel, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.